Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini kita langsung aja guys. Yang kemarin mungkin apa ya, review ini koplingnya sih enteng sih, cuman kurang greget ya guys, kurang responsif, antep. Abot ini bukan abot karena racing guys, abot karena lekuan ini guys. Menurut standar TFU kan ini mesti bengkong ini guys. Nah terus ngisor yang bengkong. Nah jadi saya mau ganti kabel kopling yang empuk, yang enak, cocok buat FU itu opo guys. Ya iki kabel kopling gane KLX KLX BF150. Oke guys, kita langsung pasang cekidot. Iya guys, sudah terpasang rapi guys. Mohon maaf banget karena waktu kemarin pemasangannya itu hujan guys. Nah, jadi ini waktu pemasangan nggak bisa kerekod, nggak ke video karena hujan. Kemarin hujan. Nah, waktu ngonten di halaman, nah tahu-tahu hujannya datang. Terus guys, tenan. Kadang wes setup kamera kape komplit terpasang, saya harap masang kabel kopling lah kok malah hutan ket. Jadi pemasangannya sangat simpel guys, enak guys. Iki menggunakan kabel KLX guys. Karena sangat recommended ya guys ya, karena pokoknya bagi pengguna FU mungkin wajib ya memakai kabel kopling KLX ini. Kalau enggak KLX, GL Pro juga bisa. Karena apa? Ini enteng banget guys pakai ini guys. Dan ini kabelnya bagus. Ini kabelnya warnanya biru. Kenapa bisa empuk dan enteng? Mergane iki lurus guys. Lurus, enggak ada lekukane. Kalau standarnya FU itu ini naik guys, naik ke atas ini. Jadi bengkong. Nah, terus sampai atas, guys. Terus yang di atas iki yang buwengkok ini, guys. Melengkung ini. Jadi ini iki tekanan iki abot. Nah, iki penting, guys. Empuk pol jan. Wes. Kayak banyu. Cenul penak, guys. Harganya murah, guys, malah. Jadi nek nggawe kabel KLX langsung tanpa ada hambatan guys, langsung naik. Itu wendang iki padahal belum tak kasih minyak apa-apa, langsung beli gaya anyar, langsung dipasang ceklek, masang ya mena, buka resiko kurang neko-neko masangnya, langsung plek PNP pokoknya lah ya, nggak motong apa-apa iki, nggak ngolekne nepel. Wis ora tak wae nepel iki wis. Cantole ngono tok wis kenceng wis. Iki pengaite ana 2 baut. Enak. Pokoke empuk lah. Empuk. Jan. Kaya pipine ya pipine purel. Alasannya kenapa kok diganti ngene? Nah. Karena lebih responsif, guys. Sekali teken, lepas dikit langsung contal. Oke. Jadi mohon maaf banget kemarin waktu pemasangannya ora kerekot karena hujan. Wah, susah pokoknya terlalu hujan guys. Susah pol. Susah pakai banget. Sik foto sik tinggi thumbnail. Nah, FU cabung minta upgrade. Jadi ya segini guys. Kabelnya pateng sliver. Nah, kemarin itu pemasangannya sebenarnya bareng karo iki guys, bareng karo masang gas spontan, dan ternyata hujannya deras. Jadi ya terpaksa lah ya. Dan ini iki motor guys tak open guys, tapi nek enek sing nuku, pengen nuku ya tak jual lah 4,5 nih guys. Gak usah oke-oke. 4,5 tak jual lah ya.
pasarnya rame guys. Ini apa guys? Pasarnya rame pasarnya. Ini acara apa guys? Kok rame mana? Jadi omahku ini cedak pasar guys. Iki jenenge Ebyu Capung. Jadi untuk warna tetap hitam ya guys ya. Nah ini aku bingung guys. Untuk stripping belakang itu masih lama guys untuk tahun 2012. Jadi buat apa ya? Masukan dari teman-teman apa ya sing apik ini ya. Stripping ini diganti sing piye ya? Komen no guys ya, komen no neng kolom komentar bawah nanti request strippingnya mau diganti EPU tahun berapa dan warna apa, atau kepalanya ini kepala ankle, kepala Thailand bagusan ini atau bagusan barong atau yang fajelit, nanti sampean-sampean kabeh komen no guys, tak ganti nih nek pomo sampean pengen minta ganti sing cocok gawe bedah capung iki. Iki jenenge Ebyu Capung. Penampakannya keren sih ya. Tapi jika ada yang berminat, monggo 4,5 nego wae wis. Nego bensin wae. Moro ning omahe Mas Agus ya. Lokasine Tambak Mas Kebon Sari Madiun, Gajahan Lor Pasar, Gajahan Pas. DM ning Instagramku pasti tak bales. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat gawe pengguna Ebyu. Sangat recommended ya, emang anu kabel kopling gane kaelek. Kuwi enak guys, empuk tenanan gak ngapus. Oke guys, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.